Selamat datang di channel YouTube Dejung, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Kali ini kita akan coba ulik dari tangan kreatifnya, Doni mampu menciptakan kuda lumping yang cantik. Kuda kepang adalah salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Kediri. Tak heran, pengrajin kuda kepang banyak ditemui di bumi Panji ini. Salah satunya Doni, warga Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ia seorang pembuat jaranan yang hampir tak pernah istirahat lantaran pesanan yang menumpuk. Ketertarikannya terhadap seni membuatnya ikut kelompok kesenian kuda lumping. Dari sana, ia memulai membuat celengan dan jaranan sendiri. Doni menggunakan tali skrep yang dianyam sebagai bahan bakunya. Ia menjelaskan dalam proses pembuatan jaranan, tali skrep dianyam satu per satu mengikuti pola yang sudah dibuat. Setelah proses menganyamnya selesai, kuda kepang tersebut diberi warna dasar putih. Dalam pengecatannya harus ekstra sabar agar hasil catnya bisa maksimal dan tidak mengecewakan konsumen. Doni mematok tarif Rp600 sampai Rp650.000 untuk satu set kuda lumping. Sedangkan celengan sekitar Rp300 sampai Rp350.000 tergantung bahan dan motifnya. Jadi, kesimpulan dari video kali ini, sebagai generasi muda, kita patut melestarikan kesenian tradisional daerah.